Guru SMA Bangun Tapan 1 yang diduga melakukan pemaksaan memakaikan jilbab kepada salah satu siswi terancam mendapatkan hukuman. Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, saat ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY sedang melakukan investigasi terhadap proses dugaan pemaksaan jilbab. Menurutnya, ada bermacam-macam sanksi yang bisa diberikan kepada oknum guru di sekolah tersebut. Sanksi bisa diberikan oleh Disdikpora DIY atau bahkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun untuk saat ini masih diperlukan identifikasi oleh Disdikpora DIY untuk menentukan salahnya apa pada bagian mana dan seberapa kesalahan yang dilakukan. Aji menegaskan sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan terkait pakaian seragam jilbab, pakaian muslim atau bukan, dan semuanya diserahkan kepada siswa dan orang tua siswa. Tapi pakaian sekolah haruslah sopan dan sesuai dengan seragam yang ditentukan. Jika kemudian tidak ada pilihan bagi siswa, misalkan semua harus berjilbab, hal itu tidak diperbolehkan mengingat ada siswa yang beragama selain muslim. Sebelumnya, SMA Bangun Tapan 1 membantah telah melakukan pemaksaan kepada siswa untuk menggunakan jilbab oleh guru bimbingan konseling atau guru BK. Kepala Sekolah SMA Bangun Tapan 1, Agung Istianto, membantah bahwa pihaknya memaksa siswa untuk menggunakan jilbab. Guru BK yang diduga melakukan pemaksaan hanya sebatas mengajarkan cara menggunakan jilbab. Hal itu disampaikan Agung saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin 1 Agustus 2022 lalu. Agung menambahkan, guru BK yang diduga melakukan pemaksaan hanyalah sebatas memberikan tutorial bagaimana menggunakan jilbab kepada siswi, dan guru BK sudah melakukan komunikasi dengan para siswinya. Terkait adanya dugaan perundungan yang dilakukan oleh guru BK, dia juga membantahnya. Tidak ada perundungan yang dilakukan oleh guru BK kepada siswa yang tidak menggunakan jilbab. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.